Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzani, walaupun guru tersebut suara dia tak berapa jelas, kita dengar pun nak tertidur, ya. Tapi kadang-kadang guru itu memiliki mata hati yang tajam, ketulusan dia untuk menyampaikan ilmu, menjadikan ilmu itu berkat. Masya-Allah tuan-tuan. Jangan dilihat ilmu ataupun guru tu hanya pada kepetahan dia bercakap-cakap saja. Ada ramai guru-guru kita yang suara pun dah tenggelam timbul. Ya, suara pun dah tak mau keluar dah tuan-puan. Tapi ingat, mata hatinya tajam. Saya pernah ceritakan saya belajar dengan guru yang buta masa dekat Jordan. Masuk jadi mustami'ah dan juga memang ada kelas dengan beliau dalam kelas syariah. Memang hebatlah guru tu tuan-puan, ya. Bila sebelum guru tu masuk, syekh tu masuk, syekh tu buta. Sebelum syekh tu masuk, masing-masing berborak lah, ya. Bercakap, berborak, macam pasar kelas tu. Sebelum syekh tu masuk. Tapi tuan-puan, jangan kata muka syekh tu. Kaki dia sebelah je masuk, kaki dia kan, dia masuk kaki tu kan, dia macam corner sikit macam tu kan, ya. Mengenai bahasa di sembilan ni, ya. Dia masuk kaki je, kelas tu senyap, sesenyap-senyap. Wuih, dahsyat aura dia. Dahsyat aura dia. Dia melangkah masuk, dipimpin oleh seseorang, ambil tempat duduk. Kelasnya tak ada yang bercakap. Suara dia bercakap, tuan-puan, Allahu Akbar, sangat perlahan. Beliau buta, tak boleh lihat kat depan ni. Kita belajar dalam pendidikan, dalam proses PNP dan sebagainya, kena ada eye contact. Nak bagi proses tu berjaya, ni buta, contact apa? Ya, yeah. Tak ada eye contact dah. Nak pandang-pandang, nak belajar-belajar, tak belajar sudah. Ya, yeah. Pensyarah ni, syekh ni tak nampak pun dengan mata kasar orang yang duduk depan dia. Dia bercakap suara dia perlahan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak ngajar ni. Siapa nak dengar, pasang telinga betul-betul. Tapi subhanallah, takut rasa masa belajar tu, takut tertinggal satu kalimah yang syekh sebut dan kita tidak tulis. Itu rasa dia. Kalau ada lah tertinggal satu kalimah, tak Allah rasa nak tanya orang sebelah. Tapi tak nak tanya masa tu. Sebab kalau tanya, banyak kalimah lagi yang akan tertinggal. Nanti tandakan, ada satu kalimah ni tak perasan ni. Nanti habis syekh keluar tanya, apa kalimah tengah-tengah antara ni dengan ni, kita tak perasan tadi masa syekh sebut. Orang tak bercakap dengan. Masya Allah. Ya, yeah, Masya Allah. Kadang-kadang, katalah tiba-tiba syekh tu diam. Ha, kita pun mula tengok kiling kanan. Ni ada mungkin orang yang tak jaga adab. Tiba-tiba syekh diam, tak bercakap, tak mengajar. Tengok, mungkin ada yang tak jaga adab. Mungkin ada yang tertidur. Mungkin ada yang makan diam-diam. Masing-masing koreksi diri balik. Lepas tu syekh pun start balik. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita bertemulah dengan guru-guru yang mursyid.